Doa pagi 29 Maret. Mohon kekuatan saat terkulai tak berdaya dan berbeban berat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang Maha Baik, aku bersyukur kepadamu atas penjagaanmu pada malam tadi. Tinggallah juga besertaku sepanjang hari yang baru ini. Tuhan Yesus Kristus, semoga aku menjalani seluruh hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mohon kepada-Mu, topanglah aku dengan kekuatan-Mu saat terkulai tak berdaya dan berbeban berat. Ringankanlah segala cobaan dan beban berat ini. Berilah aku iman yang teguh jika godaan dan cobaan datang menguji aku. Selamatkanlah aku. Maria, Bunda yang amat kudus, Engkau telah menjadi ibu kami ketika lambung putramu ditikam dengan tombak. Hantarkanlah kami ke sumber air kehidupan. Semoga dengan perantaraanmu, kami mengenal cinta kasih Kristus yang melampaui segala pengertian. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.